Assalamualaikum teman-teman, di sini saya membagikan cara gimana routing Mobile Legend agar ping di bawah 7 ms ya. Tapi tergantung ISP masing-masing. Nah di sini saya mulai dari IP lokalnya dengan subnet 8, 12 sama 16 ya. Nah setelah itu netnya semua SRC netnya global. Setelah itu pergi ke mangle, kita isikan IP port Mobile Legend, terus kita DST-nya dikecualikan local IP, DST-nya DST draw address, addressnya listnya IP game dengan waktu 2 jam ya. Ini saya kasih waktu tim out-nya 2 jam. Nah, saya kasih ini yang UDP. Ini UDP juga, port Mobile Legend, address list masih sama. Nah, di sini kita arahkan IP game yang tadi kita buat. Terus kita pergi ke root, kita isikan gateway-nya, terus mark routing ke IP game. Kita cek traffic-nya, game-nya seperti itu. Nah itu untuk khusus game ya. Nah, untuk khusus game, untuk globalnya di ISP1. Nah, routing marknya ke game ya guys, jangan salah pilih. Kita cek statistiknya di mangle. Nah di mangle kita cek, nah udah berjalan di Ether 2 juga udah berjalan. Oh, terima kasih.